Beginilah kondisi Sungai Cidurian yang berada di kawasan Kecamatan Kiara Condong, Kota Bandung. Sungai yang dulu sempat bersih setelah dilakukan pengerukan dan aksi pungut sampah oleh warga sekitar, kini tampak terlihat kumuh sejak terjadinya musim kemarau. Selain kondisi air yang semakin surut, kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan membuat sungai ini dipenuhi sampah. Menurut seorang pedagang yang biasa mangkal di pinggiran Sungai Cidurian, Sahudi, melihat kondisi Sungai Cidurian saat ini sangat memprihatinkan dan mengganggu, terutama bagi kesehatan. Karena tumpukan sampah yang menyumbat semakin banyak, sehingga menimbulkan bau tidak sedap dan dikhawatirkan menjadi biang penyakit. Sudah lama. Dari kapan kira-kira, Pak? Ya setiap saat aja. Sudah lama sekali. Jadi dibersihkannya kalau mau ada piala di bure aja gitu, Pak. Oh gitu. Dibersihinnya kalau ada di waktu-waktu tertentu. Iya. Ini ya sebenarnya sih kalau dari warga sini juga iya. Dari orang-orang yang lewat membuang sampah sembarangan dari mobil juga ada. Oh banyak ya. Iya, lewat sambil buang sampah ke sungai. Iya. Saudi juga menambahkan kondisi tumpukan sampah yang menyumbat ini sudah terjadi sejak lama di musim kemarau. Bahkan sebelumnya sempat dibersihkan, namun setelah itu sampah kembali menumpuk. Dengan kondisi ini, masyarakat dihimbau untuk bisa lebih mencintai lingkungannya dengan tidak membuang sampah sembarangan. Deden Setiawan, Bandung, Jawa Barat.